Bilang orang sini kebutan. Kebutan. Ngantuk ya pagi. Syaril. Kita pergi hiking nanti ah. Iya. Biasa di bawah tuh kan belasnya. Tapi ini bukan ya. Ya. Oh, channelnya ini bang. Ini lagi bagus. Iya, masa ya ini masa berat ini. Ya, satu kali kan. Besar. Ya. Bingung banget. Oke. Idol ini. Se Malaysia. Kata idol. Abang Bob YP biji ada film ringan. Iya, saya pakai kasi ini ya. Panas kasing kan. Yang ini contoh saya mounting dia di motor, di berat. Iya. Mounting dia di dada berat. Jadi kalau pakai yang kasi ini itu boleh curi. Iya, belum bisa. Di motor pakai baik kotak tepi dan kabel. Ini tips nih, tips. 450 ribu gitu. Beli kamera, sudah ada pelaburan. Dulu kan macam nak share je. Saya bilang kita buat video. Kalau nak share dekat mana tak tahu nak seorang tengok kawan-kawan biasanya. Ini live plan kan? Kira yang dulu kita tunggu di TV, di mana? YouTube. Kena tunggu lama. Terus sekarang live. Ini rencana rentai pak? Ya. Sengaja lupa dompet ke apa? Bukan yang jadi lupa, dia jadi perasan. Pasal saya tu nak beli goreng pisang. Bila beli goreng pisang, tiba-tiba ada polis datang. Di gerung malam tu kan? Di tempat tu dia nak buat SP, dia nak pergi pejabat namanya. Dia pakai mes polis sampai pakai Bob YP ya. Pakai polis tu. Orang tu lah, selfie. Saya pun pergi ke dia, lalu dia kata, minta ada IC. Ada lesen. Saya pun biasa ada beg gini. Dia buka box. Jadi saya takut letak di luar di petrol pump ke. Dia mungkin tu lah urusi. Kalau aku wallet, handphone. Kalau tak apa bagi duit. Tak tenang pasal tak tahu di mana kan. Orang kata nak ikut sekali. Kata tak payahlah. Korang nak patah balik. Udah pergi balik. Pergi terus lah kata. Dia pergi tamunan. Kepada sana. Korang tak nak. Korang takut saya bawa laju lah. Ya. Alas saya kasi kuasa Vito lah, kat sini aku paling tua, korang pergi. Jadi korang pergi, dia buat kuasa Vito pula, cerita tua pula. Cuma orang pun nak ikut, dia kata, payahlah. Aku ada tak ada, sama je pasal aku pun di depan. Sama tadi, bergerak sekali. Jadi patah balik lah. Patah balik diorang kira masa. 8.39. Saya sampai 10.10. Maksudnya daripada Gunung Alap tu, saya turun bawah. Proses patah balik sampai ke tamunan Gunung Pedang 10.10. Oh, 1 jam. Saya ambil gambar 3 jam. Berdiri di dalam gambar. Berapa tapi punya kelajuan tu? Kelajuan time tu berapa? Kelajuan tak laju sangat, cuma konsisten lah. Hat lagi ke bangsa? 110 corner 13. Jadi kira sudah hafal lah bang corner tamunan. Jalan tu kira saya suka lah. Antara jalan-jalan banyak jalan lalu kat Sabah ni. Jalan dari Penampang ke Tamunan tu antara favorite saya lah. Sedap lah warna dia. Dia tak boleh nak sampai lantai lah. Tapi dia kiri kanan, ada kiri kanan, kiri. Dia lepas tu jalannya tak ada lubang, tak ada peralun. Lepas tu sejuk. Lepas tu sampai di Gunung Alap, ada orang jauh. Ada pisang, ada kopi, ada teh. Okey lah. Lepas tu dia tak jauh. 40 kilo dah sampai Gunung Alap. Kira tidak mengantuk lah. Kira sedap lah dia punya lepan. Pemandangan macam ni.
terus. Ya, dan sekarang ini dah ada jalan untuk pergi kan. Kira malu. Kereta banyak. Ya, kalau berapa jalan utama kan. Dulu Gunung Arab sebelum berarti manis tu Gunung Arab kenapa kayak dulu? Yang sekarang Gunung Kidul manis tu sudah ada. Gunung Arab tu kurang kurang sudah ramai orang. Itu yang ramai orang pergi ke Ninggola. Lalu dari manis dekat sini. Kita lagi pergi layang dekat Tenom nak pergi ke Sepitang. Betul tak? Pun tak ada orang. Para-para. Okey, saya pun duduk depan. Saya pun duduk depan. Untuk para-para. Tapi motor tak cukup kuat. Dia kena lagi kuat. Lagi kuat. Padahal Honda dah 1.4, 1.5 arah. Tak cukup. Ada satu trace, ada satu tenere 660. Dia escort pergi Labuan. Kena ada satu jalan. Oh, yang ada tu. Rokail. Rokail. Nak jalan tu nak sampai ke Menumbuk. Ada jalan lurus tu. Yang ni. Dia tarik, saya tarik. Saya dah laju, saya tunduk. Buat belakang dia, dia suruh potong. Dia kata tak boleh. Lalu dia tadi dah berhenti, kenapa kamu tak potong? Kalau saya potong bos, mesti jual motor nanti, beli balik dulu. Jual sengaja 600. Jadi ada planning ni, para Borneo? Ada, serap plan sudah. Yang ke berapa? Daripada yang lain. 3.0. Oh, rahsia. Lain daripada yang lain, itu saja yang beli biji-biji. Jalan-jalan di sini, jalan-jalan tak perlu pakai motor. Ya. Dia akan jadi banyak break. Lebih banyak motor. Tapi saya perasan orang di sini, dia suka jalan yang jalan mungkin. Banyak break. Bagus saja naik. Kuasa pada kita. Kita nak laju, kita buka. Kalau turun ni agak gigi kan? Jarang nak break. Kalau nak break, kalau nak break, buka saja. Kita takut, tutup. Kalau turun, takut ke, tak takut ke, kita break. Sudahnya, masuk longkang. Ayah macam tadi. Gimana tadi hal daripada Peningau lah. Okey lah, saya pun duduk kelompok depan juga tadi. Kalau mungkin ngam-ngam masa nak balik tu hujan. Oh. Daripada kedai yang ada Bella kan. Bella. Ya, jadi nak apa dia nak marah juga lah. Ah, ini abang dia soya. Saya buat ni kan, saya Indonesia. Macam kata orang, bukan kawan asal. Tak kena kot.
bila saya buat macam gathering macam ni, orang tu saya, orang baru buat-buat dan dikenal. Dan kali saya datang, orang dah datang sekali lah. Orang dari Surabaya. Dia jadi connection. Jadi, saya kenal pun. Dia jadi kawan karya.